amal dunia menjadi amal akhir. Kita kerja cari uang sana-sana, tapi kita salurkan kepada anak yatim, kita salurkan kepada fakir miskin. Fakir miskin itu menjadi amal akhir. Karena apa? Ada niat di dalam hati. Niat ini pokok. Makanya tadi Pak, sebelum maghrib, Ustaz, ini udah mau maghrib. Makanan dikeluarkan apa enggak? Dikeluarkan. Saya jawab gitu, nanti kalau biar enggak ribet. Nah nanti kan ini belum azan, nanti puasanya batal. Tidak ada di dalam hukum itu memandang makanan terus batal, puasanya enggak ada. Kalau sekarang yang masih terima video itu, video telantang itu batalkan puasa apa enggak? Batalkan. Tuh, tapi telantang sambil telan anggur, telan apel, telan udang. Nah itu baru membatalkan. Tapi dengan adanya niat yang tadi malam ada dengan semua sudah niat, makanya makanan pun walaupun belum sampai suhu pun matahari belum mahir, tetap tidak dimakan. Dan yang terakhir, yasiru min akmali dunia bisu'in niat. Ini saya, kelasnya santri, kelasnya kiai, kalau pakai dalil ini. Karena apa? Banyak amal yang dilihatnya amal akhirat. Ngaji itu amal akhirat apa enggak? Sholat amal akhirat apa enggak? Sedekah amal akhirat apa enggak? Tapi kalau ada riya pamer, bisu'in riya karena jeleknya niat menjadi amal dun. Amal dun. Paham ya? Ini adalah oleh-oleh kita pada malam hari ini, yaitu kita niati kumpul kita di sini, insya Allah dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan takziah sesama sama. Seperti mana hadisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup, man haqara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadat sanatin wa ta'unu ma'i tahtal arsh. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu, karena kita hadir di sini sudah diniati menuntut ilmu, apa kata Nabi? Di kulli qadamin, setiap satu jangkah pahalanya ibadat sanah seperti ibadah satu tahun. Luar biasa enggak? Luar biasa enggak? Kira-kira dari rumah berapa jangkah? Yang pakai kendaraan gak usah dihitung, bisa contoh itu nanti ekstra, dari parkiran sampai sini saja bisa contoh 20 jangkah sudah, setiap satu jangkah kan jenengan semua di sini di niat tolabul ilmi sudah dapat pahala ibadah 20 tahun. Ibadahnya dapat bertemu sama abang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang terakhir kita doakan. Ini video itu berada. Iya. Aku tuh berada. Ya. Oh, potong ini dulu. Oh ya, nanti potong tumpeng dulu. Nanti setelah potong tumpeng kita tuh berdoa. Ya intinya. Sekarang disiapin di sini. Ya. Sekarang doain. Segera doain. Tumpengnya bawa sini lah. Nanti biar Wait. Tidak berdoa. Kita berdoa dulu ya. Kita pakai kahin dulu Pak, nanti baru dipotong supaya kita berdoa. Lirudha'illah wa bi syafa'ati rasulillah wa bi karamati awliya'illah wa bi barakati syahri Ramadan. Semoga dengan ridha Allah, pertolongan Nabi Muhammad SAW, dengan barakahnya bulan Ramadan al-Baraq, apa yang jadi hajat
Abang Irwan Sleman dikabulkan oleh Allah. Amin. Hajat ini khusus, hajat dunia, hajat akhirat, semua bisnisnya, semua apa yang menjadi cita-citanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi panjang umur. Diberi panjang umur. Amin. Diberi kesehatan. Sehat semua keluarganya. Amin. Diberi pokoknya sifat biar dikasih. Amin. 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 Kebenaran diberi ridho sama Allah. Amin. Yang diberi ridho oleh Allah. Amin. 1, 2, 3, 4. Kalau 4 semuanya yang penting diberi ridho oleh Allah. Amin. Dengan ridho insya Allah. Amin. Amin. Ya berkah. Diberi keberkahan dan keberkahannya sampai berkahi teman-temannya. وعلى كل نية صليحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Tepuk tangan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina